Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberadaan umat Islam dalam bulan Ramadan harus dihargai dengan rasa kesyukuran kerana masih diberi peluang untuk meraih pahala yang berlipat kali ganda. Umat Islam perlu berazam dengan penuh altizam untuk melakukan perubahan diri ke arah kebaikan dan meningkatkan amalan. Mungkin ada di antara kita yang bertekad untuk mengkhatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya sekali sepanjang tempoh berpuasa Ramadan, dan mungkin ada yang berazam untuk bertadabbur ayat demi ayat Al-Quran bagi lebih menghayati makna dan tafsiran indahnya. Tidak kurang ada yang ingin memperbanyakkan zikir, sedekah, mengekalkan momentum, mendirikan solat tarawih, iktikaf dan juga qiyamulail, menjauhi mengumpat dan tabiat buruk, serta berazam untuk menjamu rakan taulan dan anak yatim berbuka puasa. Dari sudut fizikal, mungkin ada yang ingin menjadikan Ramadan ini sebagai satu titik tolak untuk berhenti merokok, menjaga kesihatan jasmani, menjauhi pembaziran dan tidak berlebih-lebihan dalam mengambil makanan. Keazaman ini merupakan satu perkara yang digalakkan dalam Islam dan selari dengan saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyarankan agar kita melipat gandakan amalan kebajikan di bulan Ramadan. Puasa bukan sekadar untuk kita berlapar dahaga. Umat Islam mungkin berjaya menahan nafsu pada siang hari, tetapi masih ramai yang leka dan alpa. Proses mengekang nafsu tidak berjaya sepenuhnya kerana sewaktu berbuka puasa, nafsu terus mengamuk dan bermahara jelela. Dengan berbuka puasa secara berlebih-lebihan, tamak, gelojoh dan membazir memperlihatkan bahawa kita bukanlah mengekang nafsu tersebut. Sebaliknya hanya diempang seketika dan akan membuat-buat apabila berbuka puasa. Dengan sikap ini bermakna nafsu bukan semakin lemah, tetapi terus kuat beraja di bulan puasa. Puasa yang diamalkan tanpa ada kefahaman dan juga penghayatan yang sebenar menjadikan Ramadan yang dilalui bukan lagi satu medan latihan mendidik nafsu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya tentang kepincangan puasa yang bermaksud. Boleh jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa daripada puasanya melainkan lapar, dan boleh jadi orang yang berkiam itu tidak mendapat apa-apa daripada kiamnya melainkan hanya berjaga malam. Riwayat Ibnu Majah. Justeru, umat Islam perlu memuhasabahkan diri sejauh mana Ramadan memberikan makna dan erti dalam mengubah landscape kehidupan. Penilaian diri yang bersifat introspektif amat dituntut agar Ramadan yang dilalui bukan sekadar bulan pesta kuih-muih, bukan pesta makan minum dan bukan bulan pembaziran. Proses metamorfosis dalam madrasah Ramadan yang dilalui oleh umat Islam harus mengakar, harus membumi agar mampu melahirkan insan yang bertakwa. Ini kerana begitu besar nilai takwa yang ingin dicapai daripada makna Ramadan. Selamat merebut keberkatan Ramadan dan selamat berpuasa. Jom tambahkan ilmu dan amal sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi dan buku Madrasah Ramadan, Ikhtibar Sepanjang Masa. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera.